kebakaran yang terjadi di Pasar Manonda malam ini saya ketahui pada pukul 10.30, pukul 22, lewat 3 menit setelah disampaikan informasi oleh kepala operasional saya mengabarkan bahwa Pasar Manonda terbakar cukup besar. Nah, pada saat saya menerima informasi itu, seluruh armada sudah kami kerahkan untuk melakukan penanggulangan di Pasar Manonda. Akibat kebakaran, sampai saat ini kami belum melakukan investigasi atau mencari informasi terkait dengan asal mula api. Tapi, menurut praduga, menurut dugaan sementara kami, sumber api itu akibat korsleting.